Jangan sampai kau bocorkan rahsia aku dengan orang kampung, ya? Awas! Hei pemuda-pemudi yang ada di sini, kerjakanlah pekerjaanmu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini. Dalam ilmu, dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka kenangkanlah akan hal ini. Kenangkanlah sebagaimana tadi kukatakan. Macam mana kalau dana ini kita gunakan untuk membeli keperluan sekolah dan alat-alat tulis yang akan kita bagikan ke semua anak-anak beting yang membutuhkan? Hah? Semua anak-anak? Iya, semua anak-anak. Eloknya budak kecil, eloklah bangsa kita. Tak eloknya budak kecil, tak eloklah bangsa kita, kan? Betul atau kau? Kita harus ingat, kita bukan hidup di negeri dongeng. Semuanya butuh waktu dan semuanya butuh proses. Kau bisa menyumbang apa? Bisa menyumbang mawar. Berilah mawar kepada Ibu Pertiwi. Engkau bisa menyumbang apa? Bisa menyumbang telur. Berilah telur kepada Ibu Pertiwi. Engkau bisa menyumbang bunga cempaka kepada Ibu Pertiwi. Berilah cempaka kepada Ibu Pertiwi. Engkau bisa menyumbang bunga kamboja kepada Ibu Pertiwi. Sumbangkanlah kamboja kepada Ibu Pertiwi. Aku ingatkan ke kau, ya. Mending kau pergi dari sini. Daripada kami hamukkan kau sekali. Oh. Siap, bos, siap. Pergi! Hah? Kau pasti budak dari seberang kan kau? Iya, bang. Tak cepuk dah. Budak ini pasti mata-mata kampung budak seberang dulu, ha? Masih tak mengaku kau, ha? Oh, usah banyak bacot, Kil. Dah lah, serang ayo. Dia kan, dia budak kampung sebelah tu. Dia nyamar buat kacau kampung kita. Kau pergi dari sini atau kau kayak kerupuk ini, mau? Pergi sana. Makan sebentar nonton ronggeng. Awal datang, kami sambut, geng.